wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam beraktivitas. Saya Maskul Latif akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang melalui siaran kami, Sisma News. Informasi pertama akan kami sampaikan dari kegiatan pembelajaran wudu di TK Islam Sabilillah Malang. Pemirsa, memang usia anak TK masih belum akil balig, sehingga masih belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah seperti halnya sholat dan bersuci atau wudu. Namun demikian, siswa TK Islam Sabilillah Malang sedari dini telah diajarkan bagaimana berwudu, mulai dari bacaan niat dan gerakan dalam membasuh anggota wudu. Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Karena anak pula, orang tua dituntut untuk mendidiknya sejak ia masih dalam kandungan sampai dewasa. Setiap anak yang baru lahir selalu dalam keadaan suci, maka saat kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala harus suci pula tanpa dosa. Oleh karena itu, pendidikan terhadap anak menjadi prioritas, terutama pendidikan agama. Salah satu yang menjadi prioritas di TK Islam Sabilillah Malang adalah pembelajaran sholat dan juga wudu. Pada masa orientasi karakter siswa di TK Islam Sabilillah Malang, kali ini di kelas B adalah pembelajaran wudu. Namun masih pada penguatan niat dan gerakan saat membasuh anggota badan yang harus terkena air ketika berwudu. Melatih dan memotivasi anak berwudu sejak usia dini bukan karena anak telah wajib melakukannya, tapi dalam rangka mempersiapkan dan membiasakan untuk menyambut masa pembebanan kewajiban ketika ia telah dewasa nanti. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan semakin menanamkan karakter cinta Allah dan Rasul pada diri siswa. Saya senang sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Terutama pembelajaran niat wudhu. Saya hafal niat wudhu. Saya suka sudah hafal tepat wudhu. Dengan berwudhu, sholat kita akan menjadi sah, teman-teman. Dadah. Yuk, masih ya. That's it for today. Hope you enjoy our activity. So, what did you learn today? Can you please say to me? Raise your hand.
What I learned today is you need to reduce plastic, and you can make beautiful things like in the table. So that's what I think. Today I learned that we can reuse plastic by making beautiful creations. I think that we can use plastics and trash into something more useful that we can use every single day. That's great! Give applause, everyone! All right, see you next week. Bye-bye! Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa dan pengabdian guru dan pegawai di SD Islam Sebelah Malang selama membimbing siswa, Majelis Orang Tua Siswa SD Islam Sebelah Malang mengadakan pemilihan guru dan pegawai favorit pilihan siswa. Setelah dilakukan perhitungan, maka diadakan awarding penganugerahan penghargaan sebagai apresiasi terhadap mereka. Dengan harapan semakin menambah motivasi dan keprofesionalan dalam fungsinya mendidik dan membimbing siswa. Berikut liputannya. Pendidikan berkualitas merupakan keniscayaan bagi terciptanya anak bangsa yang cerdas dan berkarakter yang menjadi tumpuan kemajuan Indonesia di masa depan. Kualitas tersebut tidak terlepas dari fungsi dan peran para pendidik serta tenaga kependidikan yang merupakan ujung tombak sektor pendidikan di satuan pendidikan. Guna memotivasi dan meningkatkan keprofesionalan guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di SD Islam Sabilillah Malang sebagaimana tahun-tahun kemarin, Majelis Orang Tua Siswa mengadakan pemilihan guru dan pegawai favorit pilihan siswa. Pemilihan guru dan pegawai yang berprestasi dan berdedikasi merupakan bukti kepedulian orang tua siswa SD Islam Sabilillah Malang kepada mereka yang menjunjung kinerja lebih dalam di bidangnya masing-masing. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan profesionalisme guru serta pegawai lainnya, hingga berujung pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Di samping itu, sebagai motivasi juga bagi guru dan pegawai dalam menyampaikan karakter cinta keunggulan di lingkungan SD Islam Sabilillah Malang. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Kami dari guru dan juga tenaga kependidikan SD Islam Sabilillah Malang mengucapkan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hari ini mendapatkan nominasi sebagai guru favorit pilihan Ananda dan juga tenaga pendidik pilihan favorit Ananda. Semoga dengan nominasi ini membuat kami lebih semangat dalam mengabdi di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, khususnya di SD Islam Sabilillah Malang, dan juga memberikan inspirasi dan berkah untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIS sukses. Sabilillah Wila. Kegiatan pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa ini sebagai pertanda produktivitas pembelajaran ekstrakurikuler dengan tujuan untuk memupuk kemampuan berkreasi, kemampuan berekspresi, kemampuan berkolaborasi, dan sekaligus keberanian siswa dan santri Sekolah Islam Sabilillah Malang sehingga siap menghadapi kehidupan yang semakin penuh
dengan tantangan-tantangan. Salah satu karakter dari delapan cinta yang senantiasa disemaikan pada diri siswa Sekolah Islam Sebelah Malang adalah karakter cinta sesama. Nah, pada masa orientasi karakter siswa kali ini di SMP Islam Sebelah Malang, salah satu prioritasnya adalah meningkatkan kembali rasa empati dalam menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Berikut liputannya. Salah satu materi dalam menumbuhkan karakter cinta sesama pada diri siswa yaitu menanamkan nilai-nilai empati terhadap sesama dengan membuat parsel bersama. Kegiatan membuat parsel bersama yang dilakukan kali ini, di samping semakin mempererat keakraban di antara siswa, juga menumbuhkan semangat kebersamaan terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dija, saya perwakilan dari kelas 9C. Pada hari ini ada program Mission Sosial bersama dengan teman-teman saya dan juga adik dan kakak kelas. Program ini bernama Kakak dan Adik Asuh. Program ini kita membuat suatu parsel, ada yang membawa sembako, alat tulis, ataupun makanan-makanan lainnya yang nantinya kita akan menyumbangkan kepada anak yatim dan juga beberapa panti asuhan di sekitar Kota Malang. Nantinya dari kerjasama tim ini kita bisa belajar untuk saling menghargai dan ikut peduli terhadap anak yatim piatu. Selain itu kita juga bisa saling mengenal antara kakak dan adik di Sekolah Islam Sabilillah Malang ini, dan juga jangan lupa untuk selalu peduli terhadap orang yang tidak mampu, terutama anak yatim piatu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping semakin mempererat keakraban di antara siswa, juga menumbuhkan semangat kebersamaan terhadap sesama, karena parsel yang dibuat nantinya akan dibagikan ke panti asuhan terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rafan Maya dari kelas 8E. Saya hari ini sedang melakukan kegiatan MOX bersama teman-teman dari kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Kegiatan ini membuat parsel untuk anak yatim dan dibuat bersama-sama dengan teman-teman. Manfaat kegiatan ini untuk saya mendapatkan teman yang banyak dan baru dari kakak kelas maupun adik kelas. Saya sangat senang karena mempunyai teman baru di sini. Sampai S, yes, I can, sabrillah, willow. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fajri Nuril Musdalifah and I'm from 11 Social 2. And I'm from the Talkative Club. Ladies and gentlemen. And now, I got scholarship to be the delegates of Indonesia to go to Turkey on the agenda of Youth Exchange Program by Event Hunter Indonesia. I can get this scholarship because in Senior High School of Sabilillah Malang Boarding School, I have been taught to be wiser, which is wandering with critical thinking, investigating, synthesizing, expressing, and also reporting. I think that's all from me. Thanks for your attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sementara itu, pemirsa, salah satu kegiatan masa orientasi karakter siswa di SMA Islam Sebelah Malang Boarding School dalam mengembalikan dan meningkatkan motivasi belajar mereka setelah masa liburan kali ini, salah satunya dengan membuat yel-yel. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok lintas kelas dengan harapan menambah keakraban dan kebersamaan di antara mereka, kakak dan adik kelasnya. Berikut liputannya. Merupakan pekikan atau sorakan untuk memberi dorongan semangat, dan dalam pembuatan yel-yel biasanya menggunakan kata-kata yang unik, lucu, aneh, dan dengan nada yang membuat semangat. Untuk itulah perlu dibudayakan yel-yel terutama bagi pelajar dalam meningkatkan motivasi belajar terlebih setelah masa liburan. Yel-yel seolah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan agar menambah kekompakan di dalam kelompok atau tim. Selain itu, selain untuk semangat, yel-yel juga menjalin kekompakan. Dengan nada yang berirama, siswa akan bernyanyi secara bersama-sama penuh semangat. Hal itulah yang dilakukan oleh siswa SMA Islam Sabrillah Malang Boarding School dalam kegiatan masa orientasi karakter siswa. Mereka secara berkelompok lintas kelas merancang kalimat yel-yel bersama, dan setelah selesai mereka beraksi meneriakan yel-yel tersebut bersama-sama. Dengan adanya yel-yel tersebut akan menciptakan suasana hidup penuh semangat dan terlihat menyenangkan, yang pada akhirnya akan menciptakan proses belajar mengajar dengan baik sehingga pelajaran atau ilmu yang ditransfer oleh guru dapat dengan mudah diterima. Di samping itu, semakin menambah keakraban dan kebersamaan di antara siswa walaupun berbeda kelas. Hal ini pun selaras dengan penyemaian karakter cinta sesama yang tidak tersekat oleh jenjang kelas. Di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini telah ada acara yaitu MOKS, dan di acara tersebut ada pembuatan yel-yel. Di pembuatan yel-yel ini saya merasa sangat senang karena sebelum acara ini seluruh adik kelas dari kelas 10, 11, dan 12 mereka masih belum berkenal dan belum masih kurang kekompakannya, dan setelah acara yel-yel mereka mulai beradaptasi, mulai berani untuk berkenalan, mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga mereka bisa menjadi satu lagi di SMA Islam Sabilillah Malang ini. Dan di acara yel-yel ini kami bertemakan tentang selalu bahagia di SMA Islam Sabilillah Malang, terutama setelah masa pandemi di luar. Melalui kegiatan ini saya berharap bisa menambah keakraban antara adik kelas maupun kakak kelas di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Semais, super! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV. TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para dokter,
yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah, pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebagaimana biasa pada hari Rabu kali ini, kami akan sajikan segmen Teacher on Stick, yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ani Nahri, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Islam Sebelah Malang, tentang korupsi. Nah, supaya mengerti dan memahami apa itu korupsi, jangan kemana-mana, mari kita simak yang berikut ini. Nonton televisi sajalah. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen Kemensos serta dua pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai Rp5,9 triliun, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai Rp17 miliar. KPK pun menjilat Juliari dan para tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan. Kenapa ya masih ada korupsi? Ini, yang nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Senang sekali bertemu lagi dengan Bu Ani Nahri di sini dalam pembelajaran PPKN kelas 7 materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Masih ingat materi minggu lalu? Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian norma dan macam-macamnya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun indikator dan tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah indikator pembelajaran kita menganalisis perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis tindakan anti korupsi sebagai upaya penerapan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Baiklah, apakah Anda masih mengingat video yang Bu Andi tonton tadi? Ya, video tadi tentang dugaan kasus korupsi di Kementerian Sosial, dalam hal ini adalah Menteri Sosial Juliari Batubara, di mana dalam pengadaan bansos atau bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai cukup fantastis ya, 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Perusahaan rekanan yang jadi vendor dalam hal ini menyuap pejabat kementerian lewat skema fee sebesar Rp10.000 setiap paket yang nilainya Rp300.000. Nah, Bu Ani punya cerita, bandingkan dengan cerita Bu Ani yang satu ini. Putri adalah siswa di SMP Islam Sabilillah Malang, kelas 7. Setiap hari Putri menyisihkan uang sakunya. Dia ingin membeli sepatu. Ketika uang tabungannya sudah dirasa cukup, maka Putri pergilah ke toko sepatu. Putri membeli sepatu dengan uang hasil tabungannya. Alhamdulillah, ternyata di akhir tahun ini
ada promo sepatu sebesar 10% berupa cashback. Jadi, Putri menerima uang pengembalian dari apa yang dibayarkan, 100 ribu, dia mendapatkan 10 ribu. Nah, dari dua cerita tadi, yang pertama tentang dugaan korupsi, yang kedua adalah tentang cerita Putri membeli sepatu, apakah dua-duanya ada hubungannya dengan korupsi? Tentu tidak. Mengapa? Baiklah, jika kita hubungkan berita korupsi di Kemensos dan cerita Putri membeli sepatu dan mendapatkan cashback, apakah dua-duanya korupsi? Ya, kita lihat pengertian dari korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, korupsi bisa dikatakan bila 1. Melawan hukum, 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang ketiga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dari cerita Putri, Putri setiap hari menabung uang untuk membeli sepatu. Jadi Putri membeli sepatu dengan uangnya sendiri. Dan cashback yang diterima bukanlah sebuah korupsi karena yang dibelikan atau uang yang digunakan untuk membayar adalah uang Putri sendiri. Berbeda dengan kasus di Kemensos tadi atau dugaan korupsi di Kemensos tadi. Uang yang untuk pembayaran bansos atau bantuan sosial itu bersumber dari uang negara. Seyogyanya bila mana vendor memberikan cashback atau sesuatu, maka hendaknya dikembalikan kepada negara. Nah, dari cerita atau peristiwa di atas dapat kita petik tentang pentingnya berperilaku sesuai norma. Pentingnya bersikap, bertindak dengan kejujuran. Korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur. Selain merupakan perbuatan dosa atau melanggar norma agama, korupsi adalah tindakan yang melanggar norma hukum di negara Indonesia. Nah, untuk lebih detail, Ananda sekarang silakan masuk ke e-learning. Silakan membuka materi tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jangan pernah korupsi, jadilah orang yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Bu Ani akhiri, sampai ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Mudah-mudahan semuanya dapat menginspirasi kita untuk tetap maju, tetap berkreasi, dan meningkatkan kemampuan kita terutama di bidang pendidikan Islam. Saya Maskur Latif, beserta seluruh kerabat kerja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.